Mau memperlihatkan surat yang terlampir dalam berkas perkara yang mulia mengenai hasil pemeriksaan kode etik atas yang bersangkutan, saksi. Ini ada dalam berkas perkara, tentu saja relevan. Saksi Hendra Kurniawan. Ya. Yang mulia, izin yang mulia, ini kan saksi ini kan di sini kan dihadirkan untuk memberi kesaksian kepada terdakwa yang mulia. Ponis beliau tentang etik itu kan tidak memiliki korelasi kesaksian terhadap terdakwa. Mohon jaksa penuntut umum untuk tidak bergeser ke persidangan ini menjadi pemeriksaan terdakwa. Itu majelis yang mulia. Iya. Ya. Baik. Baik, majelis. Mohon izin untuk dibacakan saja mungkin untuk poin-poin pentingnya. Mohon maaf yang mulia, apakah itu buktinya apa, pemeriksaan kode etik? Bukan, laporan hasil pemeriksaan, bukan putusan, kan belum putusan waktu itu. Hasil pemeriksaan kode etik atas yang bersangkutan. Baik. Setahu saya laporan kode etik itu sifatnya tidak ini, Pak. Saya ingin tanyakan ini yang mulia, apakah saudara saksi diberikan tembusan terhadap hasil pemeriksaan kode etik saudara? Tidak pernah diberikan. Tidak pernah diberikan. Tapi saudara mengetahui hasilnya? Tidak pernah tahu. Tapi saudara melakukan upaya hukum. Ini yang mulia. Ini kakak, ini masih ada upaya hukum. Makanya saya tanya dulu. Jangan dipotong saya dulu, saudara penasihat hukum. Bukan begitu. Saya kami keberatan. Makanya kami instruksi. Anda silakan sampaikan kepada majelis hakim. Anda silakan sampaikan kepada majelis hakim. Santai aja. Ini kesempatan saya untuk bertanya. Perlu kami jelaskan yang mulia. Baik, ini sebenarnya terkait surat perintah tadi yang mulia, kami ingin mengkonfirmasi itu. Baik. Baik, terima kasih yang mulia.